Kedudukan Johor yang bersebelahan Luak Jelebu yang bakal membangun dengan pembangunan projek laluan rel Pantai Timur ECRL membolehkan menerima tempias pembangunan sekaligus menjadi lokasi persinggahan pelancongan. Menurut Undang-Undang Luak Johor, Datuk Muhammad Abdullah, daerah ini mempunyai kawasan yang menarik untuk dilawati seperti Gua Batu Maloy dan rumah tradisional yang sudah melebihi 150 tahun iaitu Balai Undang. Luak Johor juga mempunyai pelbagai tarikan pelancongan yang lain seperti makanan tradisional seperti gulai jangek dan apam Johor serta muzik tradisional iaitu tumbuk kalang dan cak lempong. Kita ada kawasan-kawasan yang sudah agak terkenal tetapi kita harus menjual produk-produk pelancongan ini terutamanya menjelang tahun 2020, tahun melawat Malaysia. Kita tak nak beranggapan bila datang ke Negeri Sembilan, mereka menggambarkan satu kawasan saja, iaitu kawasan Mandi Manda di Podekson. Ya? Sebetulnya masih ada lagi kawasan-kawasan yang sangat menarik dari sudut flora dan faunanya, khususnya di kawasan Johor. Datuk Muhammad yang ditemui media pada Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri undang Luak Johor di Kuala Pilah. Pihaknya sedang mempersiap segala produk khususnya eko pelancongan untuk dilawati pelancong. Projek ECRL dijajah semula dengan membabitkan jajaran baru iaitu Kota Baru, Mentakap, Jelebu, Kuala Keluang, Bangi Kajang, Putrajaya dan seterusnya Pelabuhan Kelang.